Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Apa kabar Anda semuanya dimanapun Anda berada? Tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu ya. Di video cuplikan tadi itu ada Honda Scoopy Prestige warna putih gold ya. Untuk harganya dibanderol dengan harga OTR Jawa Tengah di Rp24.050.000. Itu OTR Jawa Tengah ya, meliputi area Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Semarang. Di luar area tersebut tidak bisa untuk dikirim ya. Honda Scoopy Prestige tipe tertinggi yaitu cuman ada dua varian, yaitu warna putih dop dan hitam dop. Ini di dealer kami di sini, di dealer Cendana Wangi, itu stoknya ready ya. Jadi kalau Anda ingin mencari Honda Scoopy yang tipe Smart Keles, tipe Prestige, itu warnanya ready, warna putih dan warna hitam. Cuman tadi cuplikan di awal tadi saya hanya memvideo warna putih ya. Nanti kita video lagi ya yang warna hitam. Oke, simak videonya biar Anda tidak gagal. Honda Scoopy tipe Prestige warna putih. Nah, untuk warna yang hitam ada di belakang ya. Nanti kita bahas lagi ya. Kita bahas dulu yang warna putih. Untuk Scoopy tipe Prestige yang warna putih itu di bulan-bulan kemarin itu jarang ya. Jadi yang ada stoknya yang ada di dealer pusat yang kemarin saya update itu yang ready warna hitam, ini warna hitam, terus warna merah, juga ada warna hijau yang tipe stylish, kebanyakan tipe stylish. Terus cuma ada juga warna yang Scoopy yang sporty yang model kunci kontak, juga Scoopy fashion. Nah, itu cuma ada satu warna biru, putih biru ya. Nah, ini mumpung unitnya ready, ini warna putih dong. Terus untuk tampilan ya, kita bahas di tampilan belakang dulu. Ini tampilannya warna putih ya, full putih tanpa stiker, cuman ada tulisan emblem di bodi kanan kirinya di belakang ya, dengan emblem tulisan Scoopy warna kuning emas. Nah, ini untuk lampunya sen kanan kirinya ini masih menggunakan lampu bohlam. Masih menggunakan lampu bohlam, juga lampu rem belakangnya masih menggunakan lampu bohlam. Terus di bawahnya lagi ini di punuknya juga menggunakan lampu bohlam. Nah, ini ada mata kucingnya di bawahnya, jadi biar kelihatan terang ketika Anda berjalan di malam hari. Untuk fender belakangnya ini warna hitam berbahan plastik. Ini supaya kotoran-kotoran atau air tidak mengenai si pembonceng atau si pengendara ketika berkendara. Untuk di bagelnya, ini warnanya silver berbahan plat besi ya. Itu di joknya ini warnanya coklat. Ini untuk jahitannya ini seperti ini ya, ada tiga jahitan warna coklat ya. Terus ada coakan, jadi biar ketika pengereman mendadak si pembonceng tidak melorot ke depan mengenai si pengendara yang di depan sini. Untuk di bawahnya, di bodi ya, full ya, yang tadi saya sebutkan tadi, di, tanpa ada tambahan stiker, full polos, warna putih drop. Ini warna emblem tulisan Scoopy warna kuning emas. Untuk di portstepnya warna krom ya, tanpa lapisan karet. Untuk di knalpotnya ini warna hitam drop, dilapisi dengan cover muffler warna silver. Nah, ini di tengahnya tidak ada hacker ya, cuman ada tambahan karet
untuk menahan kotoran-kotoran biar tidak masuk di dalam mesin sini ya, sela-sela sini. Untuk ukuran bannya ini 110/90 diameter yang 12 menggunakan ban tubeless merek Federal. Untuk pelek resinnya warna coklat dot. Untuk sistem pengereman rem belakang ini masih menggunakan rem tromol ya. Ini untuk di radiatornya ini menggunakan kipas, pendinginnya menggunakan kipas ya. Di sini tutup kolinya sini. Kita lanjut ke samping sebelah kiri sama ya untuk bodinya warna putih polos. Untuk di standar samping ini otomatis mati ya. Jadi untuk mencegah menghindari kecelakaan. Warna hitam berbahan besi, standar tengahnya sama warna hitam berbahan besi. Ini korteknya warna krom tanpa lapisan karet. Dioda sepupi ini untuk mesinnya sistemnya sudah menggunakan injeksi ya, masih ESP, belum ESP plus. Ini untuk tutup CVT-nya warna silver kombinasi dengan warna hitam. Nah ini di Honda Scoopy yang tipe Smart Keyless itu tidak ada kickstarter-nya untuk yang tipe Smart Keyless pakai remote. Kalau yang tipe kontak seperti contohnya Scoopy Sporty atau Scoopy Fashion itu menggunakan kunci kontak, jadi ada tambahan kickstarter-nya. Jadi kalau aki tekor atau ngedrop bisa dipancing dengan kickstarter. Nah, ini perlu diperhatikan kalau Anda menggunakan Honda Scoopy yang tipe Smart Keyless atau tipe Prestige atau tipe Stylish yang menggunakan remote, itu tidak ada kickstarter-nya, jadi harus diperhatikan ketika aki ngedrop. Jadi ada tanda di speedometernya. Jadi ini di gambar akinya itu berwarna merah kalau terjadi akinya ngedrop atau tekor. Jadi tidak bisa untuk di starter biasanya seperti itu. Caranya mudah sekali, Anda tinggal mengecek di akinya. Nah, ini tempat akinya ada di sini, jadi harus dicek apakah akinya dicas dulu nah, biar mengisi. Kalau aki bisa mengisi berarti bisa untuk digunakan. Kalau tidak mengisi arus listriknya berarti akinya harus diganti. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Terus kita lanjut untuk di bagasi joknya. Ini lumayan luas ya. Jadi untuk menaruh barang-barang bawaan Anda bisa ditaruh di sini. Di sini ada spion ya. Untuk spionnya bentuknya bulat menyesuaikan warna bodi ya. Kalau warna putih spionnya putih, kalau warna merah spionnya merah, kalau warna hitam spionnya warna hitam. Ini terus ada bonus tempat plat nomor, juga cover remote, toolkit. Toolkit isinya obeng main plus, juga kunci busi. Untuk ukuran bensinnya ini 4,2 liter ya. Nah, ini untuk bahan bakarnya sangat irit banget, seperti Honda Beat series ya. Terus untuk di stangnya ini menggunakan warna krom ya, berbahan besi, dilapisi dengan cover-cover warna silver, terus warna hitam, juga warna silver ya, sebelah kanan atau sebelah kirinya, ini seperti ini. Ini untuk di hand grip-nya, ini berbahan karet, ini ada lubang-lubang segitiga seperti ini ya. Terus di bentuk pelurunya, warnanya hitam berbahan besi. Terus untuk di tombol sebelah kanan, ini tombol idling stop, fungsinya jadi untuk biar bahan bakarnya irit ketika dinyalakan.
Jadi posisi Anda berjalan lalu berhenti dalam waktu 3 detik otomatis mati ya. Kalau ingin menyalakan tinggal ditarik gasnya seperti ini. Tarik begini ya. Enggak usah menekan tombol starter. Terus untuk di stang sebelah kiri ini sama, end grip-nya sama ya bentuknya. Ada lubang-lubang segitiga seperti ini, terus ada bentuk pelurunya warna hitam berbahan besi. Untuk di tombol sebelah kiri ini ada tombol lampu jauh dekat, terus klakson, ya klakson, sen kanan kiri ya. Terus kita ke tengahnya, ini untuk tempat spionnya, sini ya, kanan kiri. Terus ada tempat oli rem, yang oli rem depan ya. Jadi rem depan menggunakan cakram. Jadi ada oli remnya. Untuk speedometernya ini semi digital, pakai analog dan digital ya. Ini ada indikator eco, terus ada indikator lampu jauh dekat, indikator sen kanan kiri, terus ada indikator injeksinya. Nah, terus nah ini di jarumnya warna merah, terus ada kombinasi warna putih dan biru untuk angkanya 0 sampai 140 km ya. Terus ini di bawahnya, di tengah ini. Tengah ini ada gambar aki yang tadi saya jelaskan, kalau aki berwarna merah berarti akinya terjadi tekor atau ngedrop. Nah, terus di tengahnya lagi ini ada tombol kunci. Kunci ketika sudah tidak digunakan biasanya otomatis langsung mengunci, langsung nyala warna kuning ya. Ini terus ada tombol apa analog indikator, ada indikator alarm anti maling. Terus di bawahnya lagi ini ada indikator ukuran bensin, juga indikator jam digital. Di tengah ini tombol warna hitam, ya ini untuk mengatur fungsi dari speedometer, jadi untuk mengecek jam digital, terus mengatur jam digital, mengecek kilometer, yang ini ada di sini ya. Di tengahnya ini ada emblem logo tulisan Honda bergambar sayap. Kita ke bawah. Nah ini cara menggunakan Honda Ecoupé yang tipe Smart Keyless. Jadi ini remote harus dekat sama motor ya. Caranya tinggal didorong ke depan, kalau sudah bunyi suara tit berarti sudah aktif, lalu diputar ke kiri untuk membuka bagasi jok ya. Di tulisan sip ini tinggal ditekan. Kalau ingin menyalakan tinggal diputar ke kiri atas ya. Ini posisi aki belum dipasang, jadi prakteknya secara ini saja ya. Terus kalau sudah nyala tinggal di apa tuas rem sebelah kiri ditarik ke belakang, atau tuas rem sebelah kanan ditarik ke belakang, lalu tombol starternya ditekan. Nah, ini sudah nyala, tinggal tarik gasnya saja kalau mau jalan. Ini untuk fungsi di tempat apa remote-nya ini dua tombol ya, jadi tiga tombol. Jadi untuk alarm ketika di parkiran dan alarm anti maling. Nah, ini di tengahnya ini on off untuk menyalakan dan mematikan tombol bunyi suara alarm. Dan ini untuk di bawahnya lagi untuk menonaktifkan ketika motor Honda Ecoupé sudah terparkir di rumah, lebih baik dimatikan saja biar akinya irit, tidak menguras baterai aki ya. Jadi ini soalnya ada sensornya, kalau masih nyala berarti menguras baterai aki. Kita lanjut ke konsol sebelah kanan, ini tempat untuk menaruh air minum ya, bisa ditaruh di sini, lumayan dalam ya. Terus di tengahnya lagi ini ada pengairnya untuk menaruh barang-barang belanja Anda, bisa ditaruh di sini. Nah, terus untuk
di konsol sebelah kiri ini ada power charger. Jadi ketika Anda dalam perjalanan kok membawa handphone baterainya lowbat, bisa sambil dicas. Cara mengecasnya, posisi mesin harus hidup ya. Jadi sambil jalan nggak apa-apa, biar fungsinya, biar baterai handphone mengisi, baterai aki juga bekerja mengisi ya, mengisi arus listriknya di aki dan di handphone. Ini ada tutupnya, pengamannya ini ada karet, jadi ketika perjalanan di cuaca hujan, air tidak masuk ke dalam sini. Ini sudah dilengkapi. Ini tuh di step floor-nya warna coklat dop. Ini variasi pijakan kaki belum dipasang ya. Seperti ini ya bentuknya. Warna coklat. Jadi kalau sudah dipasang variasi pijakan kakinya warna hitam, ada warna kromnya, jadi terlihat sangat cantik ya. Untuk di sela-sela kanan kirinya ini warna hitam, jadi masih ada ruang untuk menaruh barang-barang bawaan Anda, barang belanja Anda bisa ditaruh di sini ya, seperti kardus atau galon bisa ditaruh di sini. Ini tambahan lagi ya, tadi belum dibahas, untuk di batok kepalanya ini warna putih dop ya, jadi belum dipasang variasi batok speedometer yang warna krom. Ada bonusnya, batok speedometer, karpet, juga cover remote tadi yang saya sebutkan. Kita lanjut ke depan. Nah ini, untuk tampilan depannya ini warna putih, full putih ya. Di kepalanya tambahan warna hitam ini ya. Hitam agak-agak kecoklatan. Ini ada tambahan stiker tulisan Honda warna hitam. Full tanpa stiker ya, sampai ke bawah. Warna putih dop. Cuman sedikit ya, tulisan Prestige warna kuning emas. Seperti ini. Untuk di tuas rem sebelah kanan kirinya, ini warnanya hitam ya. Ini fungsinya untuk pengereman rem depan, terus di tuas rem sebelah kiri, ini fungsinya untuk mengerem rem depan dan belakang. Jadi ini sudah kombi brake system. Seperti ini, kalau tarik semuanya mengerem, rem depan juga rem belakang, 30% rem depan, 70% rem belakang. Terus untuk lampu sen kanan kirinya ini terpisah ya, masih menggunakan lampu bohlam. Kalau lampu jauh dekatnya sudah menggunakan lampu LED. Untuk lampu DLR-nya ini sudah LED ya, seperti ini. Ini untuk bentuk empat plat nomornya berbahan besi. Fender depannya ini menggunakan warna putih ya, putih dop. Untuk suspensi depannya ini menggunakan suspensi tabung warna silver. Untuk di ban depannya ini menggunakan ban tubeless merek Federal, ukurannya 100/90 diameter ring 12. Untuk pelek racingnya warnanya coklat dop. Untuk sistem pengereman rem depan ini menggunakan rem cakram, bentuknya disc bulat seperti ini. Wah, dengan kaliper merek Nissin warna coklat piston tunggal. Jadi apa kesimpulannya untuk Anda yang ingin mencari Honda Scoopy warna putih atau warna hitam? Nah, ini seperti ini. Tulis di kolom komentar ya, apa sih komentar Anda tentang Honda Scoopy plastik warna putih dan warna hitam. Oke, semoga videonya mencerahkan dan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, jangan lupa bahagia ya.